Indonesia. Bercanda. Malam ini nih kita sudah kedatangan banyak teman-teman. Ada Ge Pamungkas, ada Bedu, ada maaf ini peserta lama ya. Iya. Selalu datang ke sini ya. Kenapa Bu? Saya lihat kayaknya dari awal episode ini tuh selalu hadir tuh. Memang selalu ingin mendapat motivasi ya? Selalu ingin memenuhi kebutuhan keluarga, Bu. Iya. Ini acara, Bu, Pak. Ditunggu sama seluruh pemirsa loh, Bu. Nah, itu dia. Gak cuma acaranya, gak cuma solusi-solusinya. Tapi motivatornya ini juga selalu ditunggu. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Calanta. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kalau aja benar loh mereka perhatian. Karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Tapi kan air di daun talas yang ketika beriak tanda tak dalam. Menggarami lautan tuh ibarat mau nilai setitik rusak susu sebelang. Bapak kok saya ada kayak kasih berbahasa, Pak? Ini analoginya gimana sih? Kemana sih analoginya? Saya memang sengaja melakukan apa? Tersebut untuk cari perhatian. Oh. Cari perhatian orang-orang ya. Karena mencari perhatian itu adalah apa ya? Naluri. Seperti yang kita lakukan biasanya, TTS. Oh iya. Aduh. Cari perhatian. Itu suka cari, itu mencari perhatian. Jadi kalian menjadi fokus. Itu cari masalah itu. Iya, itu cari perkara sih lebih tepatnya, bukan cari perhatian. Ya. Hasilnya adalah Anda diperhatikan. Betul. Kita coba ya. Coba ya. Ayo, TTS. Karena sekarang bisa kita bermain dalam TTS. Teka-teki sulit. Oke, kita sudah ada peserta untuk bermain TTS. Tapi kok semakin lama jumlahnya semakin sedikit ya? Biasanya ada 3, ini sekarang cuma 2, Cak. Ini buat contoh dulu. Oh gitu ya, buat uji coba ya. Display. Emang kita kasih handphone buat contoh. tapi ini bukan semakin sedikit loh sebenarnya. Sebenarnya peminat TTS ini semakin banyak. Karena sekarang kita punya 2 perempuan cantik yang akan menemani Ge Pamungkas dan Bedu. Tepuk tangan. Langsung kita undang ya. Ini pasangan Ge untuk malam hari ini. Ini dia, Puy Brahmanda. Dia dapet yang cantik, pasti gue lebih cantik lagi. Ini kalau Puy, 11-12 sama Puy. Aduh, lu namanya, gak ada apa-apanya. Gak usah 11-12, 11-7-nya masih gue terima. Masih terima ya? Ini pokoknya luar biasa banget, spesial buat Bedu. Ini dia, Señorita! Ini TTS umum seperti teka-teki yang Anda temui sehari-hari. Oke. Okay. Tapi aturannya agak beda karena jawaban satu benar mendapat nilai 100. Iya. Yeah. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Oke. Okay. Tidak menjawab berarti tidak tahu. Iya. Yeah. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Bisa phone a friend enggak? Enggak bisa, beda cara. Bisa kalau punya pulsa, tapi setelah kuis selesai. Oh, oke. Okay. Ya. TTS ini bukan hanya untuk peserta yang ada di studio tetapi juga Anda yang ada di rumah. Oh benar. Iya. Ya. Karena kita punya TTS untuk Anda yang bisa menjawab dengan benar, jawaban tepat dan paling cepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Pertanyaan TTS kita ini ada 10 kotak huruf ke-7 E. E.
pertanyaannya adalah, untuk tahu kecepatan kendaraan, kita bisa melihat. Itu pertanyaannya. 10 kotak, huruf ketujuh adalah E. E. Silakan dikirim ke @wib_net dengan hashtag TTS Caper. Iya, siapa yang paling cepat dan tepat menjawab mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Ya. Oke. Okay. Itu dia. Ini TTS kuis kita ini bukan sembarang kuis karena hadiahnya luar biasa. Hadiah apa yang akan bisa dibawa pulang oleh pemenang? Silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah kolam renang yang dipersembahkan oleh sepatu tanpa alas. Talas, sepatu yang rawan paku. Silakan bawa pulang. Buat kolam renang dari sepatu tanpa alas, rawan paku, Pak. Iya. Persembahan dari sepatu tanpa alas. Sepatu tadinya doang gak ada alas. Gimana? Sudah siap? Hari ini. Baik, kalian sudah siap. Semangat dulu dong. Ini dia TTS kita. Ya, di manakah caper berada? Oh, di situ. Salah. Bukan pernyataan. Baru kata bantu. Baru kata bantu. Saking semangat aja. Caper ada di kotak nomor 2. Kita beri kesempatan tim A. G dan Boy. Nomor berapa yang akan dipilih? 3. Ingat? Oke, tiga. Tiga. Baik. Mendatar. Pertanyaannya sangat sederhana. Ini pengetahuan tentang geografi. Geografi. Negara-negara di dunia. Negara itu punya lagu kebangsaan, ya kan? Punya dasar negara, punya lambang negara. Nah ini. Pertanyaannya Pak. Ini yang berkibar saat kena angin dan ada di setiap negara. Tidak perlu ditekan, ini kesempatan tim. Puy mau jawab apa itu? Bendera. Bendera. Ini sebenarnya tadi apa? Kayaknya jawaban Puy lebih logis deh. Ini yang berkibar ketika ditiup angin dan di tiap negara ada. Bendera. Bendera, kita kunci. Puy. Bendera. Menjawab bendera. Apakah bendera jawaban yang benar? Pasti salah, Puy. Bukan? Mohon maaf, kurang tepat. Baik. Yang berkibar ketika ditiup angin dan ada di tiap negara. Ini pasti beda-beda nih. Sepanduk. Sepanduk. Lo perumahan. Lompat, tambahin lagi kotak yang tua. Gak bisa, harus yang ada di situ. Sepanduk. Bisa aja pakai S-E-P langsung nduk. Oh iya bisa. Spinduk. Pokoknya intinya spanduk, tulisannya terserah ya. Maksudnya spanduk. Kira kunci spanduk. Apakah spanduk jawabannya? Spinduk. Bukan. Baik, kita sebentar lagi tahu jawabannya. Yang berkibar saat ditiup angin dan ada di tiap negara, jawabannya adalah... Jawabannya. Negara. Iya. Ada lagu kebangsaan. Negara. Saya tanya, negara punya lagu kebangsaan? Punya dong, pasti. Terus? Punya dasar negara? Punya. Punya lambang negara? Masing-masing negara pasti punya. Terus, apa terus kenapa hubungannya jemuran? Arah pertanyaannya itu Pak. Kesini sih. Nah, sekarang saya tanya. Jemuran kalau ditiup angin, berkibar-kibar enggak? Iya. Tergantung, kalau baju saya enggak. Itu kan karena lagi basah, kalau kering berkibar-kibar. Dan di setiap negara ada jemuran enggak kira-kira? Ada. Apalagi yang dimakan? Ada, masih. Kan kita udah lama kenal nih. Iya. Saya marah mulu setiap acara aku ini. Marah-marah, otot luang. Kita ngobrol baik-baik aja deh. Gak apa-apa. Bentuk kemarahan yang tertunda. Duduk-duduk yang enak. Duduk-duduk. Kita kan udah lama kenal nih, Caya. Gak apa-apa. Saya setiap dulu saya marah-marah. Sebentar ya, silakan. Diskusi dulu nih, tim 8. Ini... gimana? Coba tolong dijelasin. Baik-baik aja kita kok sama marah-marah. Ya, ini gimana ceritanya di setiap negara ada jemuran. Gini loh. Kita kan
orang. Kita kan juga pengen dengar. Iya. Kita kan bisa ngomong baik-baik, Cak. Saya nggak perlu marah-marah kan bisa. Betul, sabar. Kenapa ada hubungannya sama bendera, sama kebangsaan? Ya, saya ingin bagi pengetahuan. Iya, kita enggak supaya Anda tahu bahwa tiap negara itu punya identitas masing-masing. Betul. Ya. Ada lagu kebangsaan, ada lambang negara, ada dasar negara, punya ibu kota masing-masing, punya, ya kan? Yang makanya, berkibar kan? Nah, makanya saya sebutkan tadi, yang berkibar kalau ditiup angin dan ada di tiap negara. Ya, tapi kan nggak ada hubungannya jemuran sama lambang negara. Bukan, saya juga tidak mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan lambang memang negara. Memang. Tapi Bapak bau-bau ideologi itu larinya ke jemuran. Ayo peserta kembali. Mengganggu ketertiban syuting nih. Saya udah gak marah loh itu. Saya salah banget ya. Udah saya hosin dari sini aja. Pak. Jangan jubeh. Ayo dong. Kedeketan pak. Kurang kok. Jemuran ingat ada di tiap negara. Berkibar loh. Aduh. Kalau gak percaya. Marah-marah terus nih pak. Anda ingin kemana membuktikan? Saya akan belikan tiketnya. Oh tiket ke negara-negara itu Cak? Iya tiket untuk nonton jemurannya. Ada sekarang untuk jemuran. Kita. Selanjutnya tim B, silakan memilih nomor tim berapa? Ya, Pak, mendatar, Pak. Ya, satu mendatar deh. Karena sudah ada huruf pantunnya, Pak. Iya, mendatar. 5 kotak huruf keempat A. Anda harus tahu yang namanya struktur pemerintahan. Wow, berat amat nih. Tapi enggak usah yang tinggi-tinggi yang di bawah-bawah. Enggak usah dengerin, enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya, oke. Ada kepala desa, ada lurah, ya kan? Mau ada tukang bakso juga berdoa. Ada RT di atasnya, RT, RW, RW ada. Camat. Lurah. Nah, lurah. Pertanyaannya, di atas Pak Lurah itu ada Bapak titik. Di atas Pak Lurah ada bapaknya kali Pak. Di atas Bapak Lurah ada Bapak titik. Ada Bapak Rahmat. Dua. Kurang itu kan 5. Satu. Ada bapak. Tiga. Ada dua. Bapak. Satu. Ya. Camat deh pak. Camat. Kita kunci jawaban. Ya nggak ada lagi jawaban yang bingungnya. Bapak jangan ditodong, saya kan kaget pak. Apakah camat jawabannya? Apakah benar di atas Bapak Lurah camat, ada benar. Bapak camat? Benar. Gimana sih? Gimana mana ada Bapak Lurah camat? Masa bupati? Oke. Tadi pertanyaannya apa pak? Di atas Bapak Lurah, Pak Lurah ada Bapak titik. Ada, titik. Oh ada bapaknya. Lurah gak tahu. Ada. Gak tahu. Gak tahu. Kita kunci. Gak tahu. Ya benar. Kita kunci jawabannya. Apakah gak tahu adalah jawaban yang benar? Maksudnya di atas Pak Lurah ada bapak gak? Gak tahu. Iya harusnya benar. Gak tahu tuh. Jawaban yang benar di atas Pak Lurah ada Bapak. Apaan sih? Apaan sih ada Bapak? Ini Pak Lurah ditiban sama bapak-bapak. Jadi Pak Lurahnya. Oh iya. Benar. Di atas Pak Lurah ada saya, jadi dia sesak ya kan? Nah, jadi kalau di atas Pak Lurah itu ada bapak, itu berarti sesak. Ini Pak menceritakan dalam kondisi bagaimana Pak Lurah ketiban bapak-bapak. Iya. Mohon maaf, ini lurahnya lurah mana aja saya juga nggak tahu. Iya. Lurah mana aja nggak tahu. Tapi benar loh, nggak gampang sih pak. Ada lurah jalan-jalan bawa bapak-bapak. Iya benar. Itu coba situasi yang seperti apa sih pak? Yang ada lurah di atas bapak-bapak pak? Tapi intinya ketika di atas Pak Lurah itu ada bapak, berarti sesak nggak itu tempatnya? Sesak. Kalau enggak kan harusnya dia berat, di sampingnya. Berat, lebih berat. Berat buat siapa? Berat buat bapaknya. Kan kita yang menilai. Ya harusnya berat kan Pak Lurahnya. Kalau berdiri berat Pak, kalau Pak Bapak Lurah di lurah ditimpa sesak. Mau apapun gini, kalau sampai bapaknya ada di atas Pak Lurah, itu berarti tempatnya pasti sesak, enggak ada tempat lain. Kok sampai di atasnya, ya di sampingnya kan bisa kalau cukup. Tapi enggak mungkin dari cerita Bapak. Bapak tadi waktu ngasih pertanyaan urut Pak. Ini di atas Pak RT, di atasnya ada Pak RW. Di atasnya Pak RW ada kepala desa. Di atas kepala desa ada kan saya katakan, camat. Anda tahu struktur organisasi dalam sistem pemerintahan ya, yang struktur sederhana di desa. Di atas RT ada RW. Oh pertanyaannya dipisah. Di atas RW ada lurah. Nah itu kan struktur organisasinya. Bukan Pak di atas Pak RT ada Pak RW kan enggak? Iya. Ya ngapain diomongin Pak? Makanya saya ketika banget. Saya tanya di atas Pak Lurah ada Bapak. Loh itu sesek banget loh. Kenapa sih Bapak? Ngapain di atas ya? Aduh. Oh,
silakan memilih. Tim A, silakan. Satu menurun. Satu menurun. Satu menurun. Satu menurun. Kayak IQ saya sekarang nih. Ada 7 kotak. Huruf pertama S, gampang sekali. Kalau ada sering naik pesawat pasti tahu. Gampang sekali. Setiap masuk ke bandara ada alat X-ray atau detektor metal segala macam. Ini pertanyaannya, saat naik pesawat kita dilarang membawa senapan. S-E-N-J-A-T-A. Senjata awalnya. Senapan. Tim A, silakan dipikir. 3. Hah? 2. Naik pesawat 1. Dilarang membawa. Jawaban Anda? So... Naik pesawat tidak boleh membawa... Sotomi. Sotomi, kita kunci jawabannya. Sotomi. Apakah naik pesawat tidak boleh membawa sotomi? Dilarang membawa sotomi. Anda periksakan pikiran Anda, bukan? Salah. Bukan. Sotomi jawab amat, Om. Tim B. Kita jadi hodok, emang. Emang. Naik pesawat... Diam lagi, Miken! Bukan aja. Lupa. Dilarang bawa... Spanduk. Nggak boleh. Spanduk. S-P-A-N-D-U-K. Spanduk dari awal. Lu spanduk mulu, lu. Kita kunci spanduk. Spanduk lagi. Saat pesawat, dilarang membawa spanduk. Apakah benar jawabannya? Apa dong jawabannya? Coba kita lihat. Mari kita tercerah bersama-sama. Dan ternyata jawabannya saat naik pesawat, kita dilarang membawa... sendiri. Bodoh amat. Gue nyetir odong-odong aja kagak bisa tuh dapet SIM-nya. Boro-boro naik pesawat bawa sendiri. Ini tiket saya, Bapak pilotnya ya Pak ya? Iya. Awasnya saya mau bawa pesan saya sih. Gak boleh Pak, dilarang Pak ya. Maaf, ini pesawat. Ada penumpang kayak gitu saya tanya? Hah? Datang ke kokpit. Eh, Bapak pilotnya, awas saya mau bawa sendiri. Gak ada, karena memang semua yang naik pesawat tahu kalau gak boleh bawa sendiri. Sudah ada pilotnya. Pak, gini loh. Setiap kita masuk bandara, kan ada X-ray mesin tuh. Iya betul. Di sebelahnya ada kayak spanduk gitu tuh. X-ray. Ini X-ray, ini ada spanduk kan nih? Iya. Ada yang dilarang bawa senjata. Ada gunting. Senapan. Gak pernah di situ kan, di bawahnya ada kaca gitu. Supaya kita ngaca, iya dilarang bawa sendiri. Itu gak pernah kan? Dilarang bawa pesawat sendiri. Iya maksudnya, ketika Anda naik pesawat gak boleh itu pesawat Anda bawa sendiri. Anda sendiri-sendiri gak boleh. Ya, tapi... Karena ada pilotnya. Iya gak ada peraturannya. Mohon maaf, pernah naik pesawat gak sih? Diragukan ya? Pernah. Sepertinya aja gak tahu. Hal-hal sederhana yang suka dilupakan ya, Cak ya? Aduh. Sabarkan ada yang jualan boleh di sini. Yuk. Silakan. Tim B, sekarang kita beri kesempatan. Memilih lagi nomor berapa? Yaudah, 4 aja deh. 4. Baik, 4 menurun. 8 kotak. Huruf ketiga R. Anda tahu hewan yang melolong di malam hari? Tahu dong. Serigala. Apakah itu? Hewan yang melolong di malam hari. 4 menurun. 8 kotak huruf ketiga R. Serigala. Oke. Tim B tidak bisa menjawab. Belum, kan gue belum bilang. 3, 2, 1. Jawabannya? Udah deh, saya lempar aja ke penonton. Silakan. Sebelah. Tim A. Jawabannya serigala. Gua duluan. Apakah serigala jawabannya? Salah. Hewan yang melolong di malam hari. Bukan. Bilang juga apa? Udah gak peduli lagi nih siapa yang menang atau kalah. Makanya. Yang penting kita bisa jawab. Hewan yang melolong di malam hari adalah? Adalah... Hewan yang melolong di malam hari. Hewan yang melolong di malam hari. Seram. Bisa benar-benar. Seram. Entah A-nya yang panjang atau antara N-nya yang... seram atau jarang gitu. Seram ya. Kita kunci. Seram. Apakah seram? Seram. Apakah hewan yang melolong di malam hari seram? Seram loh. Bukan. Nyaris. Nyaris ya, Cah? Nyaris salah. Apa? Dan jawaban yang benar, hewan yang melolong di malam hari... Terinjak. Terinjak itu dia melolong. Semua binatang malam-malam keinjak. Sebentar, Pak. Kalau Anda saya tanya, Anda sekolah buat apa? Sekolah buat tahu supaya hewan jangan diinjak. Iya, betul. Pak, kalau nggak melolong. Bapak bisa bedain namanya melolong sama menjerit. Sabar. Atau teriak, Bapak. Kalau, nih, kalau misalnya ada anak anjing nih, Pak. Kalau,
Nah, itu dia menggonggong. Tapi kalau gini, kai. Itu diinjak, keinjak. Oh. Dan itu namanya menjerit. Menjerit. Ini kenapa menjerit? Kayak saya sekarang. Menjerit. Saya ini teriak, hati saya melolong. Coba. Mama. Kok enggak kain-kain? Enggak menjerit, bro. Kan tadi katanya, Pak. Kan catanya jatuhnya anak anjing. Anak anjing melonglong. Nah, itu dia melonglong, menggonggong. Hewan yang melolong apa? Kalau diinjek. Salah satu contoh hewan yang melonglong. Iya. Melonglong. Melonglong apa melonglong? Salah satunya ya paling gampang itu sejenis anjing. Anjing. Iya. Seperti. Anjing. Seperti. Nah, kalau malam-malam ada suara anjing melolong itu kira-kira yang injek siapa, Pak? Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Iya. Menurut sebuah penelitian, kenapa serigala itu melolong? Iya. Dan biasanya kalau di kita lihat di film-film misalnya iya, digambarkan iya, dengan background bulan purnama, ada seekor serigala hanya siluet hitam, dia melolong, mendongakkan kepalanya iya, melolong. Itu karena ternyata apa? Apa? Dia kakinya keinjak sendiri. Kalau nggak keinjek pasti nggak melolong. Karena buktinya apa? Serigala banyak atau nggak sih? Enggak. Banyak. Tergantung. Banyak padahal. Tergantung. Tapi yang melolong kan cuma satu itu kayak gitu. Berarti posisi ya, kakinya hilang ya, begini ya, iya, Pak? Iya, dia keinjek ya, sendiri. Ya. Aduh, oh, itu sebenarnya dia. Oh. Aduh. Cuma bahasanya beda. Ya. Percaya. Ya. Terima kasih atas ya, kepercayaan. Sama-sama, Bapak. Iya. Kita beri kesempatan untuk tim A kembali memilih nomor 5 atau 6? 6 kali ya. 6. 6 mendatar. Ada 6 huruf, huruf terakhir kah? Nah, udah susah gampang nih, yang belakang kakak. Oh, ini gampang banget ini. Gampang ini. Anda tahu kerbau? Bapak. Tahu, saya tahu. Saya nanya. Bapak, Anda tanya kan Bapak, saya ya, tahu. Bapak tahu. Kerbau adalah binatang yang memiliki... Ya, ya. Ternak. Ternak, kita kunci. Kita kunci ternak. Apakah, apakah kerbau binatang yang memiliki ternak? Kok? Oh, bukan. Ngapain gue jawab ternak? Sekarang tim B. Kesempatan ya, untuk memecah telur untuk mendapatkan poin pertama. Kira-kira apa anduk, jawabannya? Anduk, H-A-N-D-U-K. Handuk. Handuk. Pundak. P-U-N-D-U-K. Sem. Pundak. Kira-kira. Apakah kerbau adalah binatang yang memiliki pundak? Setelah yang satu ini. Sekarang apa bedanya huruf K-nya kambing sama huruf K-nya kucing? Huruf K-nya kambing dan huruf K-nya kucing. Bedanya adalah yang mengikuti. Maksudnya? Kambing diikuti A, kucing diikuti U. Kucing. Ya ampun, Tuhan. Gak percaya? Anda buta huruf juga ya?